kendaraan-kendaraan raksasa menggeliat. Hilir mudik mengangkut hasil tambang di pegunungan Grasberg, tambang terbuka terbesar di dunia yang dikelola PT Freeport Indonesia. Melibatkan tidak kurang 3.000 karyawan selama 24 jam penuh. Mereka bagian dari 12.000 karyawan PT Freeport Indonesia. Bekerja dalam wilayah yang sangat terpencil, menaklukkan tantangan ekstrim. Tambang Grasberg ini berada pada ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut. Dengan cuaca yang sangat ekstrim, temperatur atau suhu udara yang rendah, kadar oksigen yang tipis, dan juga kabut serta curah hujan yang turun setiap hari. Nah, ini memerlukan suatu perencanaan tambang yang lebih baik dan lebih komprehensif. Selama 40 tahun terakhir, lebih dari 140 triliun rupiah investasi dibenamkan di pertambangan ini, membangun infrastruktur berupa jalan, pelabuhan, bandara, kota mandiri, pembangkit listrik, hingga pabrik pengolahan. Satu, tembak! Produksi pertama dari tambang terbuka dilakukan 43 tahun silam. Dan eksplorasi cadangan tembaga dan emas mencapai puncaknya tahun 2001 di tambang Grasberg dengan kapasitas produksi hingga mencapai 238 ribu ton per hari. Tambang modern dengan sistem kontrol satu titik. Mampu mengawasi areal tambang seluas 10.000 hektar dengan wilayah pendukung 202.000 hektar termasuk pelabuhan Amama Pare di Hilir Timika.
masalah keselamatan kerja, kita punya alat monitor khusus yang terpasang pada setiap alat produksi, khususnya alat angkut, yaitu haul truck, yang mana teman-teman di sini bisa memonitor apakah pengemudi atau operator dari alat-alat berat itu dalam kondisi ngantuk atau tidak. Dengan memasang kamera pada setiap alat-alat angkut tersebut,